pole kan lagi macam ni sebab saya nak layankan Apple. Berartikan saya punya trick. Yang ini jatuh. Okey, ini jatuh. Dan ada benda ditolak sini. Yang ini jatuh. Ditolak. Okey, saya terdraw dekat body, saya tahu pakai pole. Okey, ini jatuh. Yang ini ditolak. Yang lagi, medium. Yang ini jatuh. Yang ini ditolak. Yang ini jatuh sini. Yang ini ditolak. Yang ini di sini. Yang ini ditolak. Ni rules yang mana saya ajar? Last week punya weight principle. Okay? It's a CFS. Ni kena trick tu je. Ni tolak. Yang ni pergi sini. Ni tolak. Yang ni pergi sini. Lepas tu, saya continue. Ada benda yang kat celah ni tolak ke bawah pula. So, dia akan jadi. Yang ni atas. Yang ni tu bawah. Okay. Then saya layankan dia. Saya layankan dia. Konsep C dengan S ni. Sekarang saya dah kena layan S. Kena layan S. S ni akan jadi C pula. Sekarang jadi C. Jadi C. Jadi C. Jadi C. Then jadi C. Then C ni ada lagi S ni. Dia tak nak berhenti. Ekor beratal. Okay. Tukar jadi S balik semula. Yang jauh ni. So, body masih stay kalau nak stay. Jadi sekarang dia jadi macam ni. Okay, ni. Nampak? Itu dah trigger. Ni, semua kita sendok. Sampai berhenti. Kalau rasa nak berhenti kat sini, ada. Muka gembira. Saya tu frame pada saya slow ke belakang, berhenti. Ini lagu indah dah. Tentunya kerana dia punya movement. Stay. Maknanya daripada bontot dekat atas di tunggu bawah. Alright. Cuba tinggal tutup eh. Okay. Ni saya tolak di sini. Okay. Saya tolak di sini. Saya tolak di sini. Tapi saya pegang ini. Sekejap eh. Saya buka satu lagi direction. Macam mana kalau awak dah mula faham. Ni eh. Benda yang sama juga. Tipu yang sama. Tu dia. Sorry. Ini. Tipu yang sama. Ni dengan ini yang kena sama. Tapi saya tukar direction. Jadi saya tutup. Okay, so sekarang ni new tail. Saya tukar direction ke sini. Okay, yang ni masih hujung. Saya tukar direction. Ada benda ditolak di sini. Ada benda ditolak sini. Belakang tetap sama. Belakang tetap sama. Ada ketiganya, ekor ni nampak macam terpendek sebab dia berada di belakang body. Okay? Di belakang body. Sebab dia menghadap depan, jadi nampak macam terpendek. So, sekarang ni berarti ya, saya tolak ke sini. Saya tolak. Belakang ni, nampak? Saya tak ubah. Laluan dia saya tak ubah. Okay? Diikut je semua. Ikut laluan sebelum drawing tu. Macam ni sekarang ni. Saya nampak drawing yang lebih megah ni. Saya ikut je. Saya ikut. Body saya tak perlu letak mata pun. Okay. Saya tak perlu letak mata, tak perlu letak mulut. Sebab bila dia ikut menghadap sini, confirm body dia automatically sedang menghadap sana. Confirm. Okay. Sebab orang tak nak tengok ikut di sini. Faham tak? Ikut kat belakang. Bila dia pusing, ikut sini. Bila dia pusing, ikut di belakang sana. So, tak. Sebab tu, kadang bila dia punya bola ni kosong, tak ada mata pun, kalau antara student dan setengah student, dia bola dia fail. Dia tak berapa menarik. Ekor dalam mula dapat gentak dalam lambat panas. Ekor tu melayan. Jadi nampak macam bola tetap dekat mana pun nampak bila dia tukar ekor ni. Berhenti kan eh? Sekejap eh? Okay. Ekor ni sampai sini. Saya cuba stopkan ekor ni. Stop. Dan dia jatuh. Next. Okay. Ini saya punya option 2. Okay. Saya punya tail option 2 tadi. Okay. Okay. So dia pergi sini. Kalau dari atas tadi ni, dia ditolak ke sana. That's it. Automatically, karakter ni sedang pandang sana. Automatically, saya boleh baca. Okay. Lepas tu, sekarang ni, bola stay, ekor bergerak untuk jatuh. Okay.
sekarang ibu buka macam tu dan saya ukurkan ibu ni sikit. So dia akan jadi macam tu, the whole scale. Saya nak make sure, saya nak jadikan bola ni macam umpama dia tengah buka, tapi body tak bergerak. Okay. So apa saya buat dengan ekor ni adalah saya animate ekor ni. Ekor ni bantu untuk ketunjukkan yang bola ni sedang berpusing. Dari sini, saya buka dengan skin, saya tarik. Saya tarik ke depan, saya buang ke depan dia. Dari ujung ni, saya buang ke depan dia. Lalu saya tarik lagi. Saya tarik lagi. Dia hilang. At the same time, ada benda muncul kat sini. Yang masih hilang ni, buat situ. Dengan bantuan mata, dengan bantuan ekor, nampak accommodated. Turn dengan cara yang sangat pemalas. Okay, tak perlu nak macam nak anticipation. Tapi bagus, saya perasa okay, tadi nak cuba buat. Sebab aku dah tanya tadi tentang how to make the character turn. Dia feeling tentang contoh ni. Jadi sekarang ada banyak faktor. Cara korang nak turn kan ni, it's all according to the up slightly and blink dengan zombie. Okay, macam kena buka. Kena buka. So, make it natural. Blink. Blink again. And slow, fast, slow. Slow, fast, slow. Dia ada slow. Ke ujung yang fast and slow. Tambah pula kepala ke kanan, ekor ke kiri. So, dia ni bahasa. Okay. But trick dia adalah, kalau saya tutup mata pun, saya tak masa. Sebab minggu 8 besok, nak minggu 9 ni tak siap. Still, saya sebagai lecturer, kalau you sambil macam ni, saya boleh baca dia punya karakter tu sebenarnya. Tapi lagi bagus kalau dia penggerakkan, kita pandan. Sebab sekarang ni, pandan tak ada gerak. Pandan full je kat sini. Okay? So, bantuan mata untuk support. Takut tak menjadi, saya untuk support. Tapi kalau daripada awal korang punya karakter memang tak ada mata, memang kosong, berkemungkinan saya akan keliru. Sebab sebab daripada kelas ni, saya masak semua buat konsep bulat, squat macam tu je. Dia tak ada macam ni. Tak ramai yang antara korang yang buat karakter ni tukar bentuk macam ni. Tak ramai. Yang korang buat adalah form dia bulat, lalu korang main konsep simple. Jadi takut nampak flat, saya tak boleh nak feel dia turn macam mana. Okay, so kalau sempat, tambah biji mata untuk tunjukkan yang mana direction dia. Okay, kalau echo tu korang buat macam ni dan tak jadi juga, tak feel macam ni, kenapa nampak macam tak nampak dia turn lah. Jadi tambah mata. Ini dalam berlaku dalam next week and sebelum kita habis. Okay, the more you put effort dalam ni, effort korang dalam ni, put mata. Tapi jangan sampai mata tu letak dalam keadaan disiplin tak ada. Boleh ada mata tu macam sizing tu kali. So, nak draw mata betul-betul, kalau betul nak draw. Pada saya, kalau saya draw mata, saya akan rosak. Okay, dan saya akan draw betul-betul. Apa tu, whatever, saya akan draw betul-betul. Okay, saya tak boleh draw mata dan keadaan dia dah jauh macam ni. Lepas tu saya draw macam tu je mata. Lepas tu next frame saya akan draw macam ni. Memang pening berkali-kali. Okay, then you have to really discipline. Kalau nak mata, go close up, focus on it. Okay, focus on this mata. Next, bukaan yang skin.
E kan dia turn, pergi sebelah, tampan, alih kan sikit pun nampak dia turn. Yang tu, then how is it? Okay, kalau dapat benda tu, dia buat. Tapi, trick echo sekarang macam tu. Ya, nak buat echo, sekarang ni direction yang menghala ke sini, dan dia turn. Ya, dia libas macam tu. Yang tadi adalah echo yang ini. Yang berlari ke sini. So, dia tak kisah you nak pergi mana pun. Asalkan trick dia adalah once you start to push, then don't change. Contoh, saya sekali buat silap. Saya tutup lagi echo ni, saya klik satu lagi layer. Okay, satu layer kat sini tadi ni. Selepas dia jatuh, ni dia. Then next ni dia. Next ni dia. So, dia mula jatuh, saya buat dia sikit. Next ni dia. Okay. Dan saya mula tolak. See, saya mula tolak. Langkah tak ada apa, langkah masih ikut. Saya mula tolak, tapi macam ni saya ubah. Ataupun, saya ubah ke sini pula. Lepas tu, saya pergi sini. Yang lagi, pergi sini pula. Lepas tu, lagi yang kaya dia bertukar ke sini pula. Lepas tu, ekor ni mungkin berada ke sana. Lepas tu, masuk dalam. Masuk sana balik semula. Lepas tu, nak cepat. Mereka pun nak cepat, kaya dia berada ke sini. Cepat sangat. Saya sengaja buat sidang ni, ataupun memang baru keluar. Then, lepas tu, kaya dia ke sini. Ke sini. Kaya dia tukar balik semula. Jangan mesti jangan oh cik Ayie nak ada C dengan S. Ha, buat dia dalam huruf S, huruf tu huruf C, tu huruf S. Eh, huruf ada pula huruf R pula. Aku tak tahu. Dan dia kata nak C dengan S, C dengan S. Okey. Ni buat dia punya menggelitik macam mana ikut. Nampak? Eh? Ada menggelitik tu. Mereka salah maka ubat. Eh, Ayie ni tak nak. Kalau macam ni tak nak. Alright? So, try to make it smooth. Jaga laluan dia ni. This one, this one, all that. Itu trick dia. Start dari hujung. Boleh tarik naik? Tak nak, nak balik? Balik. Nak masuk ke boleh? Okay, masuk ke. Cuba buat sekejap. All of you, very quick. Sebelum balik ni dah lupa baik buat. Tengah refresh ni, cuba buat. Buka yang satu file korang yang ini, cuba buat sekejap. Nak masuk ke, kita habis. Boleh?